Terima kasih ya. Karena sudi datang. Nama saya Noah Ibrahim. Bintang RTM TV3. Tapi bukan bintang hero, bintang kena maki. Untuk subuh. Tapi tak apalah, kena sabar. Saya tak mau guna kesempatan ni. Saya kita dengar Zuraida Ali sebelum tadi. Saya sempat dengar dia orang. Kita tak lawan dia, tak boleh lawan maki. Orang maki kita, kita lawan maki. Saya tak kisah siapa calon BN, tapi kita berbeda dasar. Dan soalnya soal rakyat. Kalau nak bagi pendengaran, nak minta sokongan, kita kena yakinkan apa yang mampu kita lakukan. Bukan siapa yang boleh lebih kuat maki apa. Ya? Jadi oleh itu kita kena tunjuk kesabaran kita. Saya nak tunjuk, nak rojok pertama khutbah Jumaat yang 2 minggu berturut-turut. Minggu lalu baiknya kerana Jabatan Agama Islam Selangor bicara soal perbezaan kaum, warna kulit, agama, keturunan. Jadi dia rujuk ayat wahaba ila li ta'arafu. Saya rumuskan inna akramakum indallah taqwa. Beda warna kulit, keturunan ini untuk apa? Untuk saling hormat menghormati. Saya tekan perkara ini kerana punya khutbah Jais ini saya ucap tahniah kerana khutbah itu bernas. Ya. Kerana dia tahu masalahnya orang banyak sangat tanam kebencian, gaduh gitu gini. Jadi tujuan dia itu beri tahu bahawa Quran akui perbedaan. Kalau Allah takdirkan semua, Allah Maha Kuasa, semuanya mesti satu kaum, satu agama, tak ada siapa boleh sama. Tapi ini kenyataannya. Maka yang ditekankan dalam Al-Quran ialah untuk lita'arafu. Tapi dia qualify, tidak bermakna semua sama. Tak, kita akidah kita berbeda. Sebab itu disambung inna akramakum indallahi attaqakum. Yang beda itu bukan keturunan, bukan warna kulit, bukan pangkat, bukan kaya, bukan jawatan. Ialah ketakwaan. Goodness, righteousness. Itu yang membedakan di sisi Allah. Karamah. Karamah ni maknanya yang kemuliaan insan. Walau akramna bani Adam, Allah tingkat darjat bani Adam. Darjat itu tinggi bukan kerana warna kulit. Ya. Bukan kerana kau, darjat itu kerana ketakwaan kepada Allah Subhanahu. Jadi ini dijelaskan. Kemudian untuk orang Islam disebut, saya ayat itu disebut dalam khutbah, wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Bersatu, berpegang kamu, hanya bersatu itu satu kewajipan. Tapi bersatu itu dalam Islam always dia qualify. Dia tak kena bersatulah orang Melayu. Bersatulah orang Malaysia, tak. Always dia qualify. Bersatu dengan prinsip. Dia kata itu dengan tali Allah. Bihablillah maknanya ada principles. Bersatu untuk ada kekuatan rompak. Bersatu juga. Bersatu untuk kita sama-sama curi saham. Bersatu juga. Bersatu untuk tipu pilihan raya. Bersatu juga. Bersatu kita bersatu. Bersatu juga. Apa yang ini dulu? Satu kita apa ya saya? Apa ya? Jadi bersatu itu tidak untuk menghina orang. Bersatu umat Islam itu bukan untuk mencerca, menghina kaum lain, agama lain. Kerana dalam berpecah dan bersatu itu ada juga ayat bila soal berbeda kaum itu lita'arafu. Kerana dia cakap nak satu lagi ayat dalam khutbah minggu lalu dalam Dais yang selalu yang ramai orang Islam hafal tentang kerasulan. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak diutus Nabi Muhammad itu melainkan sebagai rahmat kepada sekalian alam. Maknanya tugas kerasulan itu adalah tanggungjawab memberikan rahmat, compassion, justice, peace to humanity. Dan macam mana kita nak boleh cut seorang Islam gaduh orang Kristian, seorang Islam gaduh orang Hindu? Rahmatan lil alamin ini jaminan dengan obor cahaya Islam, jamin rahmat kepada sekalian alam.
tidak rahmatan lil muslimin. Ini ulama kata saya dah kupas ni. Kena tanya ke siapa? Dia tak saya sendiri. Tanpa menguasai bahasa Arab dia boleh tafsir. Itu juga biasa. Yang sokong dia pun Mahathir Mohamad. Baik, saya nak bawa itu. Kerana itu khutbah hadir saya dengar di sini semalam. Baik. Jadi, bila saya pergi ke gereja yang dikutuk betul-betul orang kata orang UMNO. UMNO pergi gereja. Kemudian ambil gambar pula, gereja ada cross belakang. Gereja ada cross dalam belakang. Apa ini herannya? UMNO speaking. My God, there was a cross behind it above him. Dan itu Allahu Akbar. Yang bangar ini pun. I went to a dewan gereja. Adalah cross. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lepas tawan Baitul Maqdis dalam peperangan dulu. Islam menang. Tawan Jerusalem. Okey. Sayyidina Umar pergi solat di perkarangan gereja. Ini kita sebut itu Umar. Oh, ini bukan dalam gereja. Dia di luar dari perkarangan gereja. Dia baca tahbih. Ustaz UMNO ini dia belum cukup ustaz. Kalau dia baca hadis, Sayyidina Umar explain. Pasal apa dia tak masuk solat dalam gereja? Dia explain. Sebab dia takut, dia bimbang. Kalau masuk dalam gereja, Muslim will claim dia the victorious army. They will claim the church. Jadi, in order to protect the sanctity of the church, the second caliph, jawab dia. Kau dah nak impian. Standard tinggi sikit. Bila ni si, saya nak. Kampung saya, cokok tok pun. Beza langit dengan bumi. Satu. Anu tu bila mana? Saudana impian. Asal mana? Cokok tok pun. Walaupun saya minta. Orang saudana impian, terima kasar saya nak cokok. Tapi yang saya nak sebut tadi, saya nak Umar di perkarangan gereja betul. Jadi orang ini dia tengok tak masuk. Dia bagi explanation, dia tak masuk itu dia bimbang orang Islam itu akan clear the church. Take over the church. Dan oleh kerana dia bagi jaminan, protect the sanctity of places of worship. Itu dalam agreement. Kita dah menang ni. Pertahankan. Maka itu dia. Orang hormat Islam ini kerana ethical values, kerana good governance, bukan kerana tunjuk bontot dekat penjara dengan Amerika. Orang menyampah orang Islam. You ask any Chinese now, you know, if you want to appreciate Islam, do you go to this pemuda UMNO Perkasa? No. You don't tengok dia. You go to, macam saya tengok banyak orang Cina yang betul-betul tak mix betul-betul. Tapi dia tanya, Togun Aziz, good man. Macam mana Togun Aziz, good man? Ya, warak orang pakaian sebab tak tidak. Pasal apa? Orang tengok karakter. Orang tahu Tok Guni Haji bagi dia duduk jadi Menteri Besar 20 tahun tu. Tanah dia tak ambil. Balak dia tak ambil. Saham dia tak ambil. Hidup dia sederhana. Jadi ini sebagai contoh yang baik. Dia sendiri. Dia tak mari. Tak sempat ceramah. Orang tengok. Oh, Tok Guni Haji. Selamat kita. Selamat apa? Hentang kita selamat. Dia bagi Menteri Besar UMNO. Tak tahu apa kabar? Balak hilang setengah. Hidup Melayu. Habis. Kontrak dia sapu. This is the reality. Betul. Setengah UMNO dia marah sangat kat saya. Tapi saya cakap betul. Jadi kalau ada pendukung-pendukung UMNO di belakang, dia tak marah kat saya. Marah kat pemimpin UMNO yang curi balak ambah. Saya yang boleh maki lah ke mana pun UMNO ni. Saya kata, Pertina dia main, jantan dia main, lembu pun dia nak. You can see what they will like. Tapi satu, ini yang Tok Guni Haji sebut, saya mesti ingat. Dia cakap dia macam, dia kata, kok mana pun, ya? Dia ni pertahan saya di antara, dia kata, dia dah membuat jadi sama terikut angin, terikut angin. Faham kok angin? 8 tahun. Tapi tak untuk dia dengar sikit habuk pun, dia utik baik saham atau balak atau tanah. Sebab itu maka Mahathir dan UMNO direka. Tak lain. Tak lucah ni. Dia tak boleh.
ambil bukti. Jadi saya nak sebut di sini. Tak nak kan saya turun Azura ini jauh lebih. Dari segi kekuatan pribadi, akhlak dia itu saya tidak tak rasa. Saya akui lah kebenaran dia. Tetapi orang, jangan kita underestimate. Orang Cina atau orang Kristian pun dia respect kerana kereta. Kita kalau nak dakwah ini, dakwah ini apa dia? Kedua, hasanah, contoh yang baik. Good governance, justice. You know, kalau ambil orang Melayu, jadi penguasa, dia tahu orang Melayu kendang. Orang miskin dibela. Dia tahu tak ambil harta. Dia tahu orang Cina rasa aman. Orang Kristian dia tahu dia tidak akan dianiaya. Orang Hindu, walaupun dia jumlah kecil, dia rasa dia ada tempat dan dihormati. This is test of leadership.